Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Yud'iruhu ala dhini kulih wa qafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sahabat edukasi yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat iman takwa kepada kita semua sehingga pada masa pandemi ini kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Sahabat edukasi yang berbahagia, masa pandemi merupakan masa yang sulit bagi kita semua. Namun percayalah bahwa ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Tentu Allah tidak akan memberikan ujian yang makhluknya tidak mampu menghadapinya. Di mana dalam satu ikhtiar untuk berbaik sangka ini, marilah kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga ini merupakan salah satu wujud dari ikhtiar kita pada Allah. Sesungguhnya apabila kita berbaik sangka pada Allah, berbaik sangka terhadap ujian-ujian dari Allah, itu akan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Namun sebaliknya, apabila kita menjadikan diri kita orang yang suudon atau berburuk sangka pada apa yang Allah berikan pada kita, apa yang diujikan Allah pada kita, maka demikian juga kita menjadi orang-orang yang akan menjadi orang yang lemah, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang tidak tenang di dalam dirinya. Hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku berdasarkan prasangka hambaku padaku. Apabila ia baik berprasangka, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. HR Ahmad. Dari hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita berbaik sangka pada Allah, kita berhusnudzon pada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Hati kita akan tenang, kita akan bermakna, dan kita akan mencapai sebuah kedamaian di dalam diri kita. Namun apabila kita menjadi orang-orang yang suudon, orang-orang yang berburuk sangka pada Allah, maka kita pun akan mempunyai jiwa yang tidak tenang. Karena pikiran kita, pikiran yang tidak baik, dan juga akan menjadikan diri kita orang-orang yang susah dan tidak tenang. Hal itu pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takhrahu syai'an wa huwa khairul lakum. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Sahabat edukasi yang berbahagia, dalam kesempatan ini, dalam kesempatan di akhir ceramah ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan juga sahabat edukasi semua, marilah kita tetap berhusnudzon, berprasangka baik. Sesungguhnya apa yang terjadi pada saat ini merupakan
semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa berikhtiar. Marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik sehingga kita akan bisa melewati masa ini dan menjadikan diri kita orang-orang yang sukses, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.